Salam sejahtera. Hari ini saya telah dirujuk sebuah meter kereta untuk kereta berjenama Toyota. Okey, menurut pemilik, masalah dia ialah jarum ini kadang-kadang boleh berfungsi, kadang-kadang tidak boleh berfungsi ya. Okey, so ini papan litar dia telah saya buka dan telah saya baiki juga. Okey, saya bagi tahu anda masalahnya ialah di sini. Okey, ni pertama kapasitor C15 rosak. Yang kedua, kapasitor C29 rosak dan ketiga, kapasitor C6 rosak dan ini telah saya gantikan . Okey. So, saya telah banyak baiki meter kereta seperti ini dan setelah dia ditukar, dia kembali berfungsi semula. Okey, so hari ini saya nak ceritakan sedikit kepada anda cara bagaimana kita nak mengetahui kapasitor itu masih elok ataupun tidak. Okey, ini kapasitor asal dia. Dia guna kapasitor aluminium. Jadi saya tak jumpa kapasitor aluminium, saya guna kapasitor biasa. Dia sebenarnya sama, cuma jenis kapasitor saja yang tak sama. Yang penting, kalau anda gantikan kapasitor tersebut, pastikan nilai dia sama. Okey, so anda lihat sini, dia ada tulis, ini kapasitor 100 microfarad 16 volt. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey, ini juga 100 microfarad 16 volt. Dan yang ketiga, ini yang kecil ni 10 microfarad 35 volt . Okey. So di sini saya ada 100 microfarad 16 volt. Okey. Yang ni pula 10 microfarad 35 volt. Okey. Untuk pengetahuan anda, ini untuk kegunaan microprocessor . Okey. Nampak sini ada microprocessor. Okey. So pastikan kalau anda gantikan kapasitor tu, nilai dia maksud saya nilai kapasitan dan voltan dia mesti sama. Jangan ubah suai sebab dia sangat sensitif. Okey. So, bagaimana kita nak tahu kapasitor ini elok ataupun tidak? Biasanya apa yang orang lakukan ialah mereka guna multimeter. Okey, saya tunjukkan kepada anda. Ini kapasitor yang telah saya tukar rosak . Okey, 3 biji. Yang ni 100, yang ni 100, yang ni 10. So, kita laraskan multimeter kepada kapasitan. Kapasitor, untuk cek kapasitor dan kita periksa . Okey, saya tunjukkan ini 100 . Kalau kita ukur dengan multimeter, okey, yang ni OL. So biasa OL tu rosak lah . Okey, yang kedua, nampak tu masih ada 110 lagi. Ini juga 100 microfarad . Okey. Ada 110. Macam masih elok . Yang ni 10. Okey, kita ukur. Okey, masih ada 10. Okey, maksudnya kalau kita guna multimeter ni, kita cuma jumpa sebiji yang rosak, yang ni tadi . Dia OL . Nampak tu OL. Okey, tapi sebenarnya 3 biji yang rosak. Jadi, kalau kita setakat ukur nilai kapasitan, kita belum tentu jumpa kapasitor yang rosak. Jadi, cara yang terbaik untuk kita mengetahui kapasitor tersebut masih elok ataupun tidak ialah guna multimeter ESR. Masih ingat, ini meter ESR yang saya buat sendiri . Okay, ESR. Okay. So, sebelum kita gunakan dia, kita calibrate dulu. Pastikan jarum berada di kosong. Okey, kosong . Lepas tu, kita ukur ESR dia. Okey, kalau
Mati meter, jarum mati meter naik sampai hampir kosong, bermaksud ESR dia rendah. Kalau dia naik sedikit ataupun jauh daripada kosong, itu high ESR. Okey, kita cuba yang pertama. Okey, nampak ni. Kalau sentuh dia kosong ah, nampak ah. Okey, so sekarang saya sentuh pada kapasitor. Tunggu meter, jarum meter turun dulu ah. Okey, kapasitor pertama naik sedikit saja. Mungkin anda tak nampak ah, sedikit saja. Okey. Kapasitor yang kedua juga naik sedikit. Nampak tu? Ini high ESR lah. Kapasitor yang ketiga ini ada baik sikit tetapi masih tinggi. Okey, nampak dia sampai kepada 5. Kapasitor yang elok dia sampai kosong ah. Okey, sekarang saya tunjukkan kepada anda. Ini kapasitor yang baru saya beli, yang ni 10 microfarad ah. Saya ukur ah. Anda lihat tu, dia menghampiri kosong. Okey, ini kapasitor yang elok. Yang ini 100 microfarad. Okey, nampak tu menghampiri kosong ah. Okey, kalau anda jumpa kapasitor macam ni, yang ini kira macam tak jalan langsung ah. So ini super high. Okey. Yang kedua saya tunjukkan sekali lagi ah. Ini ada jalan sedikit, masih tinggi ah. Okey, biasa yang normal mesti hampir kepada kosong. Yang tanda yang ini yang ketiga, dia naik tapi masih tinggi ah. Kapasitor yang elok dia mencecah kosong. Okey. So tujuan saya nak bagi tahu kepada anda kali ini ialah kalau kita nak periksa kapasitor yang rosak, kita perlukan multimeter ESR. Kalau anda setakat guna multimeter yang ukur nilai kapasitan tu masih tak cukup lagi. Saya dah tunjukkan tadi ya. Walaupun dia dah rosak high ESR, namun kalau kita ukur nilai kapasitan dia masih ada. Untuk mengetahui kesihatan kapasitor, kita perlu guna meter ESR. Okey, yang ni kalau anda nak beli boleh, tapi harga meter ESR sangat mahal lah di pasaran. So yang ni saya buat sendiri. Okey, kalau anda nak tahu macam mana saya buat ni, anda boleh cari di dalam blog saya. Saya ada tunjukkan cara dia. Okey. So untuk pengetahuan anda, saya telah baiki banyak meter kereta seperti ini dan biasanya masalah pada kapasitor. Okey, kalau kita gantikan kapasitor yang rosak tu, dia kembali boleh berfungsi semula. Okey, so ini meter kereta untuk berjenama Toyota. Saya tak ingat lah, Toyota Fortuner ke atau Hilux ke apa, saya pun tak ingat lah. Ini rupa dia. Okey, so ingat lah, kalau anda nak baiki peralatan elektronik, pastikan anda ada tool yang bersesuaian. Untuk periksa kapasitor, saya memang cadangkan meter ESR lah. Okey, boleh? Itu saja perkongsian kali ini. Selamat ber-DIY.